mengupayakan kalau hukum tidak dibenarkan pada kesempatan siang ini, Islam dikalahkan, maka umat Islam akan marah. Catatan yang besar, umat Islam sementara sekarang patuh kepada hukum pemerintah. Tetapi kalau tidak ditegakkan sekali lagi, umat Islam punya hukum. Yang memurtadkan kaum muslimin. Sabiluna adalah jalan kaum muslimin satu-satunya untuk ke surga. Mati syahid untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siap kalian? Siap. Ini kalian boleh lihat, ini baru sebagai Rebeka-Rebeka ini patungnya. Kalian kalaupun Rebeka aslinya, apakah kalian mau membunuhnya? Siap. Jika hukum ini tidak ditegakkan, hukum ini sudah mati. Kalian akan hendak pengadili Rebeka. Kalian siap? Siap! Alhamdulillah, kalian punya iman itu yang hitam. Akan menghukumi orang-orang yang sudah memurtadkan kaum muslimin. Kalaulah pakai Quran, Mujahidin, dan Hizbul Islam, FUI, maka akan memenggalnya. Tetapi karena ini masih belum ditegakkannya Quran, silakan Anda lihat nanti. Apa yang akan ini, Bapak polisi juga jangan sampai mengganggu apa antara ini supaya kita ada benturan, jangan ya. Ini bapak polisi kita ini adalah bapak-bapak yang sudah disiplin insyaallah ya, bapak polisi ya, Pak ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyatakan terdakwa satu Eti Pangesti, terdakwa 2 Ratna Malabangun, anak dari Kabangun, dan terdakwa 3 Dr. Rebeka Luanita Z, anak dari BS Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri. Diketahui dan patut diduga anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianut. Dijatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun. 1 tahun.